Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, pemerintah Kota Depok Jawa Barat membuat langkah strategis guna pemberantasan pembangunan kota. Maksud kami pemerataan. Pemkot Depok berencana membangun pusat keramaian baru di wilayah Sawangan dan Bojongsari. Inilah ilustrasi pembangunan pusat keramaian di Kota Depok yang akan dibangun di wilayah Sawangan. Hal ini dilakukan pemerintah kota dalam rangka pemerataan pembangunan. Pemerintah Kota Depok membangun alun-alun berkonsep hutan taman kota dan tempat pusat bisnis baru untuk menaikkan perekonomian di wilayah tersebut. Tingkat kepadatan penduduk Sawangan Bojongsari merupakan yang terendah di Kota Depok mencapai 7.320 jiwa. Sehingga dengan pembangunan tersebut bisa menjadi daya tarik investor baik perumahan ataupun bisnis. Jadi nanti tidak ada lagi image tentang masalah margonda sentris. Sekarang kita bagi pemerataan, kita bagi rata. Nah ini gilirannya Bojongsari, Sawangan Bojongsari dan Cinere. Pemerintah Kota Depok juga mendukung pembangunan rumah sakit swasta bertaraf internasional yang di wilayah Sawangan, yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Gubernur Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.